KKM は最高です。負けたくない。Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fijal Dam. Oke, jadi di konten kali ini gue berkesempatan pakai char kelibo sesuai janji gue untuk mereview char legenda Losaga ini ya. Ya, kelibo ini dia pernah menyentuh ranking master pada tahun 2014 ya. Oh ya, sekali lagi gue minta maaf untuk kalian yang merequest review charnya Kyuras. Gue gak bisa mendapatkan izinnya dari pemiliknya dikarenakan pemiliknya ini gak pernah ngasih ID-nya ke siapapun. Jadi dia gak bisa memberikan ID-nya untuk di review ya. Ya, harap kalian maklumin ya. Oke, langsung saja kita review salah satu char legenda Losaga ini. Oh iya, sang legenda ini punya channel YouTube sekarang. Nama channelnya itu Bamsway. Bamsway, ntar gue kasih linknya di deskripsi ya. Oke, kita langsung review ya. Yang pertama di sini ada Grimmapper. Ya, settingannya di sini dia Grimmapper White Grim ya. Untuk upgrade-nya sendiri, ya dia lebih ke ACC. Oke, yang pertama kita langsung dari KG Ninja ya. KG Ninja dulu kalau nggak salah dia pernah pakai B1 sama Violin. Tapi settingan ini settingan runner ya. Settingan kayak Laron gitu, bukan kayak gini. Mungkin udah di reset sekarang. Ya, settingan dia kayak gini sekarang. Ya, ini adalah set paling legenda zaman dulu ya. Ya, buat kalian yang pernah pakai armor ini di medic, ya ini sangat legenda sekali ya, ini sumpah. Settingan paling legend ini. Oh, di sini dia ada punya tahu warrior. Tapi devo ya. Nah, ini bagi anak relic-relic pasti tahu medal apa ini. Ya, di sini dia juga punya jinsa simu. F-Saber dengan ini kalau nggak salah medal PC tahun 2014 deh. Iya, 2014 tahu gue. Dan di sini ada Viking. Ya, Vikingnya di sini dia ada di desain. Karena Char Kelibo ini terkenal dengan settingan yang apa-apa kelibo ya, rambutnya kelibo gitu bukan. Ya, di sini ada Dropper. Dan di sini ada medal ini kalau nggak salah medal level 90 atau 100 dari mancing gitu kalau nggak salah. Kayaknya level 100 atau 90 gitu. Ya, di sini ada Fire Mac dan Bam Evo ya. Ini sumpah nih zaman-zamannya 2013 2014 pasti pada pakai Fire Mac kan buat tambahan SDM. Ya, di sini ada S-Mac dengan Draksamannya dia ngadilin KCC berarti ya. Nah, di sini dia masih makin boxing ya, dan kebanyakan rambutnya keriting semua. Oh, di sini dia punya Patriot, Savagir punya, Cowboynya ada Wave ternyata, Grand Templar. Oh, di sini dia udah punya medal C ya. Ten Hook. Ya, di sini udah lumayan kekinian gini deh. LM Ivan 3 Gang Green Sorcerer. Tapi dia udah punya armor unik ya. Nah, ini dia nih kalau nggak salah level 90 sampai 100 nih yang tadi gue bilang ya. Ini yang paling legend karena mancingnya level 100. Gue tahu dikarenakan teman net gue pernah mancingnya level 100 ya. Gue bisa nebak ini level 100 karena ada medalnya. Kita cek aja langsung infonya. Dan ternyata bener level 100 kan. Di sini ada Crazy Saper. Kalau anak-anak zaman old itu namanya ini Crazy Saper bukan Crazy Miner ya. Bagi kalian yang anak season 1 season 3 pasti tau lah nama aslinya Crazy Saper nih. Bukan Crazy Miner ya. Dan di sini dia masih memakai Honggildong yang kayu ya, enggak Evo. Masih old banget nih kayak Honggildongnya. Di sini Graffiti, oh, di sini ultimate. Di sini ada Crow, Mafia, Kali, Deka, Hades, Tarantula. Hero-nya ini kebanyakan settingan itu
keriting semua ya. Ada Robin Hood di Evo, Masketirnya belum Evo. Ada Yagami Yori. Ada Meissner Wii. Kita cek Meissner Wii nya. Di sini ada setel apa aja. Meissner Wii. Ada Pro Wrestler. Ini zamannya season 1, season 2 ini mahal banget loh. Meskipun ini helmnya nggak berguna dulu, tapi mahal dulu dijualnya. Ada Nacha di sini, Blebet, Devil, Ghost, Maid, Spartacusnya, Indiannya satu set, Nangin, Rasakti, Dragon, Lee, Witch, Iljimai, Waitai, Thunderbird, Lucifer, Jack Olenter. Dah, mungkin itu aja hero-nya. Ya kita langsung review gear-nya di sini. Gear-nya di sini kebanyakan masih zaman-zaman jadul ya. Tapi di sini ada yang kekinian sedikit ya. Saya per level kan plus 25. Ini apaan sih ketawanya berisik banget. Ya, kita langsung review di medal ya. Kita langsung review di medal. Di sini ada mancing. Ini gua enggak tahu level berapa, kalau enggak salah 80 atau 100 ada kali lah. Mungkin buat kalian yang mancingnya ada level 100 tolong dibenerin ya di komentar. Medalnya di sini legend-legendnya. Dah, medalnya kebanyakan dipakai sih. Ini medal apa nih? Medal apa nih? Ya untuk kostum di sini sedikit, tapi untuk style kita cek. Lumayan banyak style ya. Soalnya dan kartu spesialnya ya, di sini dia punya chain nickname. Ini ada kostum belum kepake ya. Mungkin itu aja isi dari char legenda ini. Meskipun ada sedikit yang udah berubah, tapi yang namanya legend pasti tetap legend ya, seperti cross life. Meskipun dia udah pensi tapi masih banyak dikenal ya. Oke, kita langsung saja kita review level mancingnya level 100 di Plaza ya. Ya, di sini Plaza cuma ada 6 slot doang, sedikit sekali. Kita masuk aja. Yo, lo kepengen alat pancing dong. Ya gak bisa dibeli. Gue lupa shopnya gak bisa dibeli. Terus gimana mancingnya pak? Tapi level 100 kan. Gak bisa beli dong. Gue lupa level 100. Tapi gak punya pancingan deh. Gak bisa dibeli. Ya untuk relic dia level 73 di sini ya. Dulu kalau gak salah kagak ninjanya tuh soft speed deh. Tapi gue gak tau karakter speednya sekarang dimana. Kayaknya sih kita warrior deh. Oh, tapi kita warrior cuma 136 speednya. Terus gimana ini? Mancingnya nggak bisa. Terus gue buat apa ke Plaza kalau misalnya mancing nggak bisa? Kita langsung coba cek-cek keadaan di Losaga saat ini ya. Untuk rumahnya 6 slot. Yang di sini sama pada hari 7.000 kayak kemarin. Dan sekarang jam 12 lewat 9 siang dan kagak ada room war sama sekali. Untuk leader di sini cuman ada 12 orang dong. Tambah 11 orang dong.
Ya untuk Charlie Gida 1 ini info battle-nya kita cek. Battle-nya level 57, faction-nya 32, award-nya 49 nih hadiah ya. Fishing-nya level 100, mantap. Kita cek guild quest-nya. Oh, guild biasanya masih manual banget ya. Ya mungkin itu aja review dari Char Legenda salah satu mungkin itu aja sedikit review dari gua dengan Char Legenda Saga ini, yaitu adalah Kribo. Mungkin gua bakal main War atau B1 atau Ladder menggunakan Char Kribo ini.